Inilah RPS Kema, permata dalam belantara, tempat segalanya bermula. Kami mula berkejaya, mula berdikari, dan paling penting, kami mula bersahabat. Di sini juga, delusi raya bermula. Hai, aku Adri. Orang panggil aku Cikgu Adri. Sedar tak sedar, dah 3 tahun aku bertugas di sini. Tiga tahun aku di pedalaman. Sejak mula aku ke sini, sampailah ke hari ini. Aku tak pernah menyesal walau sehari. Cakap pasal murid-murid. Dah macam-macam perangai murid yang aku hadap. Yang baik dengan kebaikannya. Okay. Kalau dia dah banyak, kita panggil dia apa? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Kita panggil dia Togeda. Yang nakal, na'uzbillah nakalnya. Tapi itulah nakal anak-anak kecil. Bila aku fikirkan balik, macam manalah agaknya aku waktu seumur murid-muridku. Dengan kenakalanku, macam mana ibu hadap perangai aku dulu? Mesti letih. Maafkan aku, ibu. Seronok ke duduk pedalaman? Mesti stres kan? Tak ada internet, tak ada wayang. Itulah persepsi mereka. Yang paling best dalam ni, kau dapat kawan-kawan sekerja yang sekepala. Semua aktiviti, semua kami buat bersama. Kelas kontrol kan. Kelas kontrol ni susah tak ikut. Macam mana? Cari kita nak lagi kan. Itulah cara macam mana kami hiburkan diri dan isi masa-masa kami sepanjang kami di sini. Tapi aku tahu ni satu je hajat aku. Aku nak balik raya. Aku nak balik raya ke kampung. Aku nak jumpa ibu. Macam mana sekalipun, aku akan sampai ke kampung untuk jumpa ibu. Wih, lambat doh. Oh Allah, barang tak kemah lagi. Eh, baju Melayu aku mana? Baju Melayu aku, baju Melayu aku. Ah, Allah, Allah. Tak payah sekali aku. Thank you.
jaket ni. Aduh. Tak pula. Dan kau, eh, apa dah ni? Aku baru dekat barak sekolah. Dah gerak. Samad! 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 Kalau dah namanya Daki, eh, jaranglah tak lewat bangun tidur. Cuma kali ni, berbeza sikit. Ibu, kalau dulu ibu pernah menangis sebab sikap Adri. Adri, bangun, dah lewat dah ni. Kalau dulu Adri selalu sakitkan hati ibu. Kau nak tunggu apa lagi? Dah lewat dah ni. Subuh pun dah nak habis dah ni. Tapi percayalah ibu, lepas solat, tolong mak buat kerja rumah. Pergi misi rumput. Bila dah jauh dengan ibu. Kau dengar tak ibu cakap ni, Adri? Adri rindukan semua tentang ibu. Kau duduk di rumah, duduk saja, main telefon. Cuba kau cari kerja. Adri sekarang dah sedar, ibu. Ibu, ibu tunggu ya. Adri janji, Adri balik raya ni. Apa jadi pun, Adri mesti balik. Aku kenal balik. Macam mana punya gaya pun, aku kenal balik. Berenang mustahil tu. Tapi kalau aku berjalan, insyaAllah sampai. Aku dah janji dengan ibu ni. Aku kena balik walau macam mana pun. Dan aku tak kira, aku nak balik juga. Kuat tak kuat, aku redah jalan-jalan off-road ni. Kau lagi berjalan aku dah. Saya juga baru suku. Ya Allah. Ya Allah, kau berikanlah aku kekuatan, ya Allah. Berikanlah aku kekuatan untuk aku sampai ke kampung halaman aku, ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Dulu, ibu selalu pesan, Adri ingat, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Adri, oh Adri, bangun lah, dah lewat dah ni. Sebenarnya 2 tahun lepas, ibu Adri dah meninggal dunia kerana kemalangan. Kamilah yang bersama dia meredah jalan off-road terus ke hospital.
memang sudah hakikat dunia. Mana yang hidup akan mati juga. Cuma janganlah disia-siakan masa yang ada. Kerana Aidilfitri lah masa yang tepat untuk bersama keluarga. Ya Allah, sekarang aku faham apa yang ibu ingin sampaikan. Terima kasih ibu.